Oke guys, kita lihat nasi goreng ala Taiwan. Halo guys, jadi aku sekarang lagi mampir di nasi goreng ala Taiwan, tapi tampilannya bukan di piring ya. Oke, mungkin sedikit ini ya, sedikit ada jualannya. Apa namanya? Maklum yang jualannya. Wah, kita lihat. Jadi ini adalah nasi goreng ala Taiwan guys. Ini dagingnya pakai daging sapi. Cabenya juga masih ini ya, potongan. Jadi bukan dibikin sambal gitu ya. Ayo Ce, makan Ce. Kita lihat isinya apa. Udah lapar. Nah, jadi beda-beda cara penyajiannya, dan kebetulan di tempat ini penyajiannya emang nggak pakai piring guys, jadi pakainya sama seperti ini. Oke. Jadi nasi goreng ala Taiwan kita bisa request, tapi kebanyakannya itu dagingnya pakai daging sapi ya guys. Ya, makasih Mbak. Sendoknya di itu ya ada ya. Jadi gini. Jadi untuk cabenya sendiri tuh masih ini ya, masih berupa potongan. Ini punya mbaknya, dia suka yang pedes karena aku nggak makan pedes, makanya aku sekarang ini guys. Tapi aku sama ya, aku nggak suka pedes. Jadi aku pesen dua. Ini aku sekarang lagi sama cecekku. Caca, aku nggak mau masuk ya. Oke ya, sekarang kita makan. Aku sih sebenarnya pesennya nggak terlalu pedas, tapi nggak tahu kenapa aku lihat ternyata itu sama ya, itu sama. Wah, jadi tampilannya seperti ini. Oke. Tuh, jadi di sini nggak pakai apa namanya itu, apa sih kalau nasi goreng pakai kol apa ya? Sawi, kol, ada timun, ada. Di sini cuma pakai daun bawang, telur, dan cabe. Tapi rasanya sebenarnya enak. Rasanya enak kok, mantep banget. Kan jadi kebanyakan di sini mah pakainya bumbu halus ya. Nggak banyak sayur, tapi pakai bumbu halus. Udah rasanya pokoknya mantep tuh. Daging sapinya juga banyak ya, kita makan dulu guys. banget bagi kalian yang udah nonton video ini. Jadi kalian udah tahu perbedaannya nasi goreng ala Taiwan dan Indonesia. Ya, seperti ini. Pokoknya sedap banget, guys. Thank you buat kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, and share di media sosial kalian. Oke, thank you. Bye-bye.